kenceng ya. Berarti ibu waktu Ramadan kemarin tutup ya? Sebulan. Tutup sebulan? Iya, puasa. Jadi baru buka lagi pas baru Lebaran? Dua hari setelah Lebaran? Iya. Oh. Ya Allah, Pak. Ya apa ya? Kewalahan, Pak. Ya. Ya Allah. Jadi buka dua hari setelah Lebaran? Iya. Kewalahan, karena banyak yang beli. Alhamdulillah. Kemarin kan Pak Haji Roma ini, halal-halal. Iya. Udah, anak buahnya pada ngurus semua. Oh, mai ramai ya? Ya. Oh iya, iya. Ini nih anak buahnya Oma Irama pada makannya di sini. Ya. Pada makan gado-gado sama ibu ini. Bu, siapa namanya, Bu? Namanya Bude. Bude. Sehat dari Brebes. Bude dari Brebes. Ya. Weh, mantap nih. Ini adanya di Jalan Tole Iskandar nih ya. Bandu RT. Bude. Jadi anak buahnya Oma Irama pada makan di sini. Iya, kemarin halal bihalal. Halal bihalal. Pak Kiai, Kiai. Kita hari ini Sabtu besok baru. Sabtu besok ada lagi. Ada lagi halal bihalal khusus orang-orang muda. Oh, di sini juga. Iya. Sonata Group ya. Iya. Bagian berkahnya ya. Iya. Alhamdulillah. Kadang-kadang ini selalu dicari-cari Kristen ya. Kepaktian larinya ke sini juga. Oh, gitu ya. Lontong deh. Iya. Perasaan udah lama ibu dagang sini bu ya? 19 tahun. Udah 19 tahun, di sini aja ya? Iya, nggak pernah kemana-mana. Berkah banget kan. Berkah aja mas, namanya kita punya anak cewek semua ya, mana ke depan. Tinggalnya belakang sini ya bu? Sono. Oh depan? Iya, seberang. Parah ya, Be? Pakai dong, lengkap. Pare pahit tapi sehat. Iya, enak. Iya, enak. Jadinya kita punya digigit nyamuk. Iya. Gawang. Iya, gawang. Wih, seger. Oke. Makan sendok enggak? Enggak usah, bawa pulang. Dinikmati di rumah. Oke, Bude. Siap. Bentar ya.